Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Sambil menunggu kedatangan bis ALS Nopin 246 ya, yang sebentar lagi akan mendarat di pool bis ALS Yogyakarta. Nah, ini kita jumpa dengan masternya karoseri Cak Kardi ini. Pak Kardi. Ini kok agak belang ya? Nantinya Pak dikompon. Nanti dikompon ya. Warnanya kurang beda. Iya, kurang tua sedikit. Secara keseluruhan sudah selesai ya ini ya Pak Kardi ya. Ini ada pekerjaan di Citra Adilancar. Bang Jay nanti ke sini atau Citra? Ini bis dari Bandung malah. Oh, mau di? Dibetulin di sini. Di rehab atau? Nggak tahu nanti posisinya belum tahu. Ya. Belum tahu. Di sini bis. Di mana Pak? Oh, di POM. Namanya apa? PO apa? Raka Transport. Raka Transport. Pariwisata. Oh, bis pariwisata. Dan ini mau dikerjakan di? Punya adik saya kan. Oh, punya adik Pak Kardi. Oh, adik Pak Kardi punya bis di Bandung? Iya. Namanya? Ya, Raka Transport itu. Oh, Raka Transport. Bis pariwisata. Nih, teman-teman. Jadi, kalau ada bis pariwisata Raka Transport di Bandung, itu milik adiknya Pak Kardi. Dan sekarang mau dibetulkan di sini ya? Mau diganti jet bus 3 atau? Nanti lihat posisinya bagusnya bagaimana. Oh begitu. Lihat belakangnya itu nanti kayak apa, pantasnya depannya bikin apa. Bikin apa. Tapi bodi dasarnya apa ini? Adi Putra atau Melaksana? Melaksana kayaknya. Melaksana? Iya. Baik. Terima kasih Pak Kardi. Ini jadi Pak Kardi pagi hari ini hanya ngontrol saja ya. Yang kemarin dikerjakan oleh Cak Soim sama Bang Jai Jogja. Dan ini dikontrol oleh Pak Kardi, hasil pekerjaan dari Pak Soim dan Bang Jai Jogja. Ya kurang tua. Ya kurang tua sedikit warnanya. Oke ya teman-teman, kita ke depan ya. Ini sebentar lagi bis ALS Nopin 246 akan segera tiba, segera mendarat di pool bis ALS Yogyakarta. Gimana Pak? Gampeng terakhir, info terakhir. Kok ada kopi susu kok malah ambil teh. Mbah Juari. Apa nama channelnya, Bang? Tanya Bang ini. Rafa Farah Family. 2, 3, 4, let's go. Apa Mas Ajis? Kopi susu. Kopi susu. Itu kopinya. Kopi guaren. Kopinya ngajak melek. Hei, sini. Hei. Sini. Ayo lah. Mau jatuh. Lari. Jangan-jangan malah lari. Ini nggak bisa. Belum tahu kepala ayam kok. Pak Ketua
bisa memperpada. Malah lari. Itu ada sewa dua, saya kasihkan dia. Aku silakan. Alhamdulillah, guru saya hadir ya pagi hari ini di kawasan Pulbis ALS Yogyakarta. Ini pertanyaannya, kopinya agak melek, itu saja agak tidur, nggak le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 l
Mau ngasih informasi kopi susu Bulare tapi enggak tahu perpanjangannya. Kalau di sana mah udah masuk. Mau enggak kasih perpanjangannya? Dia kan punya. Coba. Sudah lewat belum? 46. Wei. Jainul. Aryo sini. Apa gue? Ini sebentar lagi masuk 246. Oh. Ini kembali depannya di mana? Kembalikan depannya. Sama Aryo. Wah, gila gitu. Pakai ini kembalikan semula. Mau masuk 246 repot nanti. Tanggung jawab. Oh, enggak jelas. Kan jam 8 kerja jam 10. Ayamnya gamping lah yang mlebu ganggu. Sudah orangnya udah jelas. Udah buka si nomor buka. Bang C mau ngawal bis yang dari Bandung mau dibawa ke Citra Adilancar. Alhamdulillah bis ALS Nopin 246 sudah mendarat di kota Yogyakarta, berarti nyaman. Tapi langsung awas itu. Otak pagi, jadinya baru kan Alhamdulillah ya, sudah mendarat dengan selamat di Pulbis ALS Yogyakarta. Pak Ketua, ada sewa transit nggak ini? Telepon kantor. Selamat pagi. Oke ya teman-teman, demikian video pagi menjelang siang hari ini ya. Bis ALS Nopin 246 dengan Cincu sementara Bang Arul sudah mendarat di kawasan Pulbis ALS Yogyakarta. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta, berhati nyaman. Hora.
Bekasi apa bayar sendiri? Enggak ada transit. Bayar sendiri habis Jogja tapi Surabaya bayar sendiri. Mau kemana Bang Arul? Dari Merak ini. Mau ke? Surabaya. Oh, Surabaya. Ini apa, Bro? Namanya ini apa ini? Namanya apa? Itu namanya apa kok? Tahu enggak namanya? Apa? Pas. Pas. Oh, ya ya wes seperti. Enggak wani perbajani enggak berani. Udah tahu pas. Pastil. Apa? Pastil. Pas. Kok enggak berani Pak Ketua ngomong? Iya, pastil itu namanya. Yang punya siapa? Udah. Enggak berani yang punya siapa? Udah. Udah. Namanya pastil. Kita tanya lagi kopi. Yang punya siapa? Udah. Kopi Mas Agung. Ada yang dingin lagi solo. Ya, jangan takut. Kalau mengajar sekolah depan, anak itu. Kalau yang sini, aku.